Gloya Wonderful Craft has become one of the local brands that produce various unique and classy items that you can use as a gift for a variety of special moments. Imagine when you want to present a gift, a word, or an appreciation to a valuable person in your life, but there were no souvenir craftsmen in this world. Of course, you would be confused because there wouldn't many that you can give to others. Just giving words, it wouldn't be enough to record an important moment into a memory worth to remember. Gloya Wonderful Craft has become one of the local brands that produce various unique and classy items that you can use as a gift for a variety of special moments. What is Gloya Wonderful Craft? What are they doing? So let's meet the creators. When art, culture, and a touch of retro styles are combined into a souvenir, it will result in a high-quality masterpiece. Gloya Wonderful Craft has proven their various unique products, which made everyone amazed when they see it. Gloya Wonderful Craft adalah house of brand dari produk-produk yang dibuat oleh PT Kriya Nusantara Group yang memiliki ciri khas dan karakter yang terinspirasi oleh keragaman ornamentasi budaya Indonesia sebagai kekuatan ekspresinya. Jadi karya yang dihasilkan adalah merupakan hasil pengolahan produksi kombinasi dari penggunaan teknologi modern dan sentuhan para ahli yang berpengalaman dalam memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Kemudian, karya yang dihasilkan juga merupakan hasil pengembangan desain dan inovasi yang berkelas namun tetap mengakar pada kekuatan dan kearifan budaya lokal. Perusahaan PT Kriya Nusantara Group ini didirikan pada tahun 1995, jadi sudah berdiri kurang lebih selama 26 tahun. Latar belakang didirikannya usaha ini awalnya adalah ingin membuat sebuah karya seni yang merepresentasikan keindahan seni dan budaya Indonesia kepada dunia melalui seni kerajinan yang indah serta melestarikan warisan budaya Indonesia dalam produk yang kontemporer. Untuk brand Gloya Wonderful Craft sendiri baru didirikan tahun 2016 sebagai bentuk dedikasi dalam mengembangkan industri kreatif Indonesia dan menjawab kebutuhan pasar retail demi pengalaman berbelanja yang lebih baik. Every brand, of course, has its own philosophy, and Gloya Wonderful Craft has their own too. As a brand that produces various products with a touch of local culture ornaments, the name Gloya has an important meaning that interprets the many products they made. Gloya sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Global Kriya, di mana untuk pengucapan brand yang mudah diingat, maka dibuatlah brand Gloya yang merepresentasikan sebuah harapan untuk produk-produk Gloya yang nantinya bisa mendunia. Untuk produk dari Gloya Wonderful Craft sendiri, kami memproduksi ada radio yang bekerja sama dengan PT Panasonic, kemudian ada music box, dan ada boxes, kemudian clutch, ada stationery juga, kemudian candle holder, wedding set, furnishing, dan home decoration. To maintain the quality of every product they made, Gloya always hire experts who are competent in their field. This also makes the quality, look, and durability of each product can continue to compete in the market. Saat ini total karyawan yang bekerja kurang lebih sebanyak 300 orang. Di sini kami memang mencari karyawan-karyawan yang sudah berpengalaman, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mencari calon-calon regenerasi ya, untuk karyawan yang baru, untuk bisa belajar di workshop kami,
untuk nantinya dilatih menjadi pekerja yang ahli. Keeping a company survival is not easy. There will be a lot of obstacles and challenges to be faced, especially when the COVID-19 pandemic began to spread. To keep the company's stability and the quality stabilized, Gloya has its strategy. Di era pandemi ini, kami tetap bersemangat ya untuk mencari order, melakukan penjualan, seperti itu. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, menjaga kepercayaan konsumen kepada kami, dan juga tetap mengerjakan segala sesuatunya secara profesional. Di perusahaan kami tidak melakukan pengurangan karyawan, hanya saja memang ada karyawan yang mengundurkan diri karena alasan pribadi. The ability to read market trends is a skill that a marketing team must have, with an ability to always be sensitive to what customers want. Mia is trying to keep up to date with the kinds of trends today. Nah, jadi kalau misalnya untuk membaca tren pasar gitu ya, itu kita pertama mungkin menentukan dulu target konsumennya, jadi laki-laki ataukah perempuan, kemudian usianya, rentang usianya dari berapa ke berapa, kemudian juga pekerjaannya itu apa, misalnya apakah mahasiswa pelajar atau eksekutif, seperti itu. Kemudian nanti dilihat dari misalnya bentuk desainnya seperti apa, kemudian warna, tren warna, kemudian harga, seperti itu. Baru kemudian kita olah menjadi sebuah produk yang diinginkan oleh pasar, seperti itu. Love for everything that you do is an essential element in working. Mia had very sweet and bitter experiences. But all of these always have values and lessons to be learned. Always to grow, becoming a professional worker. Yang sangat membuat semangat itu ketika berhasil menggolkan suatu proyek yang berasal dari konsumen baru. Kemudian juga menerima apresiasi dari konsumen dan akhirnya konsumen repeat order. Tapi sering juga ketika kita sudah tahap desain oke ya, tapi harga tidak masuk, akhirnya ordernya tidak jadi, atau sudah final tapi ketika pandemi ordernya di cancel atau ditunda. Tapi apapun hasilnya, sebagai seorang marketing, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah dengan kondisi yang ada, dan tidak boleh cepat puas juga dengan sebuah pencapaian. Valuable products must have high art values. Then the role of the product designer is very important to market the products to be liked by buyers. Gloya Wonderful Craft has an experienced designer called Iman. Halo, nama saya Iman Setiadi. Saya desainer produk di Gloya Indonesia. Awal kerja di Gloya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Di sini itu bekerjanya lintas disiplin keilmuan desain dan seni. Jadi lebih kompleks daripada bekerja di tempat lain yang hanya mungkin mengandalkan desain interior saja atau grafis saja atau produk saja, seperti itu. Kita itu sebenarnya lebih concern-nya itu untuk mengangkat nilai-nilai budaya di Indonesia. Makanya kita banyak sekali pattern-pattern tradisional, batik, seperti itu. Karena kita ingin mengangkat batik yang tadinya tradisional menjadi barang-barang yang lebih eksklusif lagi, yang lebih modern lagi, misalnya dalam bentuk radio, music box, dan juga clutch. Itu kita pengen ngangkat bahwa cocok loh batik yang kita aplikasiin ke clutch misalnya, itu untuk anak muda. As a designer, Iman must be strong in facing various challenges, especially when he has to follow the demands of customers who have different taste. Kalau tantangannya ada, ketika konsumen itu meminta produk-produk yang belum pernah kita bikin sebelumnya. Misalnya saja miniatur gedung, atau miniatur jembatan, atau miniatur jalan, seperti itu. Yang biasanya kita hanya mendesain boxes, plakat, radio, music box, itu menjadi tantangan baru buat kita, kayak gitu. Cara mengatasinya sih sebenarnya intinya research dulu. Kita research dulu apakah ini desainnya possible untuk dibikin. Tidak hanya didesain ya, dibikin pun harus bisa.
Karena kalau hanya bisa didesain tanpa bisa dibikin, buat apa? Karena kalau konsumen tidak mendapatkan barangnya, konsumen juga pasti kecewa. Just like an artist, Iman has a favorite product. Pengalaman unik ada, misalnya saja untuk radio ini ya. Radio ini kita tidak hanya sekedar mendesain bentuknya saja, tetapi komponen-komponen dalamnya kita harus sesuaiin. Karena dia punya komponen elektronik, kita harus sesuaiin. Lalu spesifikasi untuk suaranya kita juga sesuaiin. Tidak hanya bentuk, tetapi juga nanti kita masuk lagi ke motif seperti ini, motif dari inspirasinya dari Art Nouveau. Dia akan cocok dengan komposisinya seperti ini dibandingkan misalnya komposisinya hanya tumbuh-tumbuhan saja seperti itu. Tantangannya ada ketika misalnya radio ini speakernya di sebelah sini. Tantangannya itu gimana menempatkan motif agar seolah-olah motif itu sendiri tidak dipaksakan masuk ke dalam radio ini, jadi lebih natural seperti itu. Lalu kombinasi-kombinasi tanaman, sulur, dan juga kupu-kupunya itu jadi lebih baik lagi nanti hasilnya ketimbang kita hanya memaksakan ceplok-ceplokan tanamannya ada di sebelah mana, terus kupu-kupunya ada di sebelah mana, seperti itu. Filosofinya kita ngambil tipe motif Art Nouveau. Lalu dari finishingnya kita ambil gold. Gold itu juga cukup familiar di era Art Nouveau. Lalu kita kombinasikan juga dengan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya seperti radio, bluetooth, segala macam. Itu jadi satu kesatuan produk yang lebih mewah seperti itu. Furthermore, there are other products that make him very proud, because these products have a value and his own story in the manufacturing process. Ini contohnya music box. Music box ini kita bikin itu spesial untuk Serina. Ketika itu Serina datang meminta request ya gitu, request untuk dibikinkan mahar dengan tema ada sakura, ada gambar bulan, dan ada juga kucingnya Serina sendiri. Dia pengen dimasukin ke sini. Nah, kita bikin teknik baru seperti ini dengan logam yang ditumpuk-tumpuk menghasilkan dimensi yang baru seperti itu. Miscommunication does happen, especially when the client's demand are high and the product design is difficult to be made by production team. But Iman can always fulfill client's request. Kendala pasti ada, apalagi dengan pabrik kita tidak menyatu dengan kantor ya. Kendala komunikasi itu pasti ada, tetapi biasanya kita minimalisir dari dokumen produksinya sendiri. Jadi kita sudah mempersiapkan benar-benar nih dokumennya, speknya, detailnya seperti apa, agar minim kesalahan. Setelah itu biasanya kita juga cek ke produksi untuk prototipenya itu sudah benar atau belum. Ketika prototipe sudah benar, itu semua sudah oke, sudah approve, baru masuk produksi massal, biasanya sih udah nggak ada masalah lagi karena produknya itu sudah mengacu ke prototipe. As a worker in the field of art, Iman always have a principle. So every work he creates will always be liked by clients and has a high selling value. Yang paling penting itu inspirasi. Selain inspirasi juga, yang paling penting itu kita juga harus ngikutin tren. Kita harus tahu konsumen itu pengennya seperti apa, itu juga perlu. Selain jadi ngikutin tren, kalau bisa sih kita juga menciptakan tren. Kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti, kita juga harus meng-create tren baru kayak gitu. Creating a product without the touch of an expert's hand will not be able to achieve perfect result. Thanks to the expertise and good management of the production team, Gloya can always maintain the quality of every products made. Selamat datang di Divisi Assembling PT Global Kirab Nusantara. Saya sekarang diamanahi sebagai kepala produksi atau manajer produksi. Nama saya Dadang Setiawan. Saya pertama masuk ke Global Kirab Nusantara. Saya mau katakan, wow, itu intinya. Unik,
Terus begitu banyak ornamen-ornamen, bahan-bahan yang dipakai juga unik dari kayu, vinir. Terus ada juga motif-motif yang begitu sangat apa ya, luxury lah pokoknya, wow itu. Dan dari produk-produk itu saya lihat itu pas baru masuk ya, saya baru lihat wawancara gitu ya, wah ini perusahaan. Nah, karena saya orang manufaktur juga, jadi selama ini saya baru lihat produknya yang se-wow ini gitu, mewah lah gitu ya. Yang paling menarik ketika saya masuk di sini, CEO kami itu selalu menekankan untuk belajar dan terus belajar, meningkatkan diri, baik dari hard skill, soft skill kita. Not only its compact and highly trained team, material selection is also an important factor in maintaining the quality of the product to get satisfactory result. Masalah kualitas itu selain dari produk akhir, sebagai raw material atau bahan penunjangnya juga kita udah pasti harus kualitasnya yang bagus. Karena tanpa kualitas yang bagus, material yang bagus, mustahil kita akan menciptakan suatu produk yang bagus. Itu udah pasti. Standarnya kita udah ada. Jadi sekarang kalau ekspor kan harus ada less toxin ya. Nah, kayak kan kita ada penggunaan cat itu. Kalau misalnya sekarang kita udah pakai catnya yang PU. Jadi itu bisa dibilang hazardnya atau toksinnya tuh rendah ya, itu. Jadi kan nggak bau menyengat, kan cat biasanya bau menyengat ya thinner. Nah ini kita udah mengenai hal-hal seperti itu buat safety juga, buat bayar kita keamanan toksin itu, kita pasti jaga kualitas itu. Working point-nya udah pasti kami produksi mendapat instruksi ya untuk mengerjakan suatu produk itu dari marketing nurunin SPK-nya, surat perintah ke kita dengan di dokumen dari desainer seperti apa, masuk ke PPIC. Nah, tim PPIC nanti yang ngolahnya, karena PPIC lah yang jadi software-nya di perusahaan kami, bisa dibilang software lah karena mereka jadi otaknya untuk pos ini jalan di mana, ini seperti apa, mereka yang share juga dokumen ke teman-teman di produksi. Kan kita ada 4 divisi ya. Ada woodworking yang kita tadi udah kesana, terus ada metalwork di pabrikasi 3, terus ada supporting tuh kemasan atau mall, velvet, bulu dulu lah kalau ini mah ya. Dan ini yang assembling ada di kita. Nah, flow-nya dari PPIC tadi disebar SPK-nya ke teman-teman tiap divisi dengan dikendalikan tetap dari PPIC. Karena apa? Untuk lane balancing ketika masuknya ke assembling dibantu sama QC control, karena itu yang menjadi backbone-nya. Kalau nggak lolos QC, nggak boleh ada yang masuk ke perakitan, ke assembling. Jadi PPIC dibantu di setiap departemen itu pasti ada QC outgoing yang untuk memastikan barang itu layak, berkualitas, tidak ada kurangan atau misalnya udah sesuai dengan perintah kerja, udah sesuai gambar kerja, baru okay, dikemas, baru masuk ke assembling. Kalau masih ada masalah, nggak boleh ada yang masuk ke sini. Di sini tuh nggak boleh ada proses. Ini hanya tugasnya untuk assembling. Semua proses dikembalikan ke factory masing-masing. Pokoknya tidak boleh assembling, tidak boleh mengerjakan proses. Many employees with different nature and characteristic is a challenge in keeping team comprehension. Interpersonal problems in the production team happen, but all of them can be overcome by installing discipline nature in each employees. Salah satu permasalahan di lantai produksi ya, lantai produksi kita tahu medan perangnya sebuah perusahaan. Semua orang dengan sifat yang berbeda berkumpul di situ. Dan kita tidak bisa aturan A itu di cara penyampaiannya atau hand care-nya disamain. Ke si A dengan dikasih 1-2-3 itu bisa jalan. Nah, ke si B itu belum tentu 1-2-3 itu jalan. Mungkin bisa 1-2-3 plus 1, 1-2 plus 2. Nah itu hand care itu sudah tanggung jawab para pemimpin untuk menjaga, terutama untuk menjaga semangat, kekompakan, koordinasi, karena itu penting. Ketika koordinasi tidak loud and clear, tidak jelas ke bawahan atau ke rekan kerja atau misalnya divisi yang lain, itu udah pasti berantakan. Saya nama Makpuri dari divisi assembling atau perakitan. Saya bergabung di PT Global Kriana Nusantara itu udah hampir 13 tahun. Nah, lumayan waktu yang cukup lama.
Nah, saya masuk pertama kali kenal di sini itu ada informasi dari teman dan kebetulan produk-produknya juga sangat unik dan menarik, Pak. Kalau tantangan kesulitan itu pasti ada. Nah, itu sebagai uji coba kemampuan kita untuk menggali skill. Nah, itu kesulitan di kita itu seperti itu. Harapan saya untuk PT Global Kirai Nusantara tetap menjadi yang terbaik, tetap menjadi perusahaan yang punya kualitas tinggi, dan tetap mempunyai kepedulian budaya seni Nusantara mengenalkan ke seluruh dunia. Jadi ambasador lah untuk Indonesia dari segi kriya atau craft gitu, Pak. Harapan saya sih tidak sekedar ini ya, nanti produk-produk Gloya itu tidak hanya sekedar diakui oleh pasar. Saya juga mengharapkan produk-produk di Gloya ini banyak diakui oleh penghargaan-penghargaan desain baik nasional maupun internasional, seperti itu. Harapan untuk pribadi bisa lebih mengembangkan diri di perusahaan ini dengan belajar dan mendapatkan banyak ilmu ya. Bagaimana menjadi seorang marketing yang tangguh dan dapat mengelola perusahaan lebih baik lagi. Kemudian untuk Gloya, semoga Gloya Wonderful Craft menjadi brand yang mendunia dengan menghasilkan desain-desain produk yang elegan dan berkelas dan disukai semua kalangan.